죽고요. 죽고요 죽었어. 아비 죽고요 죽었어. 아비 죽고요 죽었어. 아비 또 아비 또 또야. 아비 그때 또 죽고요. 들어와, 나 우리 가다 싸 우리. Salam, ada dengar tak? Okay, testing ni ada dengar tak you guys? Okay, so sekarang ni 17 orang. Okay, so you guys dah masuk. Okay, bagus. Kita ada Fessy import lah depan saya ni. So dia akan bersama saya lah. So saya harap you guys bear with it. Okay. Okay, so kita dah ada 19 orang. Okay, kita mulakanlah sesi live kita. Santai-santai je lah kan, okay. So kita nak banyakkan borak kan berkaitan dengan you guys nak kena buat game, okay, menggunakan C++. Okay. Ada yang first time guna Facebook, you guys sebelum ni mungkin IG kot. Sebab mostly pakai IG ke ataupun ada yang pakai apa, lain-lain medium kan, tak pastilah. Tapi tak apalah, ni live ni you guys sekejap je buat. Mostly kalau you guys dah buat IG, Facebook pun dah ada kan. Okay, so right now probably you guys dah week ketiga. Okay, dia nak conteng dekat monitor screen pula dah. Okay, di mana saya gunakan PC bilik ni, bilik anak saya ni, unit anak saya yang pertama ni, yang kedua, yang ni yang kedua. Okey, so yang ni yang kedua, yang pertama tengah tidur. Okey, so sebab ni ada tiga monitor senang, satu sini ni, kamera ni nombor satu, tengah kiri, kiri kanan, tak kisahlah, kanan kiri. Okey, so dengan kalau you guys tengok ni pun saya gunakan saya punya microphone saya ni, Blue Yeti ni. So setup di sini memang setup dalam bilik anak lah. Nanti dia nak, mana tahu nanti dia nak jadi YouTuber kan, dia boleh jadi kat sini lah kan. Okay, so kita start lah kita punya sesi ni. Sesi ni sebenarnya kita nak masukkan technical part tu taklah banyak sangat, sebab mostly sekarang ni saya akan buat pada hari Selasa ataupun style pre-record. Okay, pre-record tu lagi better lah kot. So sebab technical semua mostly kita kena dealing dengan orang kata apa, you guys nak faham technical on the spot tu susah. Tapi right now I'm explaining you guys a concept first about creating game using C++, okay, C++, okay, using editor such as maybe Visual Studio kan, guna Visual Studio ke, ataupun maybe orang kata apa, gunakan yang terbaru ni sebab saya baru jumpa benda ni pun dalam tahun ni. Relip, mungkin ada kawan you guys dah mention dah Relip kan. Okay,
So Relip ni dia guna OpenGL. So dia tak perlu nak setting-setting yang susah payah macam Visual Studio nak kena add OpenGL punya version dan sebagainya. Kalau siapa yang pernah masuk Game Engine 2 punya kelas kan, sebab dalam tu ada diajar macam mana nak set up OpenGL kan. Okay, Relip ni senang, dia dah terus ada. Dan yang tambah pula dia boleh di-convert. Sebab dia Relip ni dicipta dalam keadaan menggunakan C. Okay, ada yang okay, ada yang guna pelbagai lain program lain dan sebagainya. So okay, so there is a lot of orang kata apa, tools lah yang kamu boleh guna untuk you guys program kan. Tapi saya akan share apa yang saya gunalah. So yang ni tak, yang ni you guys mesti lagi pandai nak cari mana-mana tools kan. Okay, as long as you guys boleh code kan. Okay, so yang pertama sekali dalam kita nak buat game ni, yang macam sebelum ni, kalau kita tengok Game Engine tu, of course lah Game Engine, kita tak, bukan kita tak akan mampu buat game yang sehebat Game Engine tu. Tapi masalahnya dari segi development time tu, you guys ada masa ni minggu ketiga, minggu ada sosial, ada 10 minggu lagi untuk you guys develop. Plus you guys ada banyak projek-projek lain dalam kelas kan. Okay, so which is you guys have no time to actually learn about new programming language ke, ataupun start from scratch ke. So tak perlu sebenarnya tu. Sebab you guys bagi satu ni nak tahu you guys punya konsep je. Okay, so apa yang you guys kena tahu adalah you guys dah pernah belajar C++ mungkin, ataupun C. Okay, so you guys perlu gunakan saja, cari snippet-snippet code digabungkan. Sebab tu Relip ada semua benda tu. Okay, taklah semua, tapi dia boleh buat sebab dia mostly dia baru dan dia pun open source kan. Okay, so kita, bila kita tengok balik, Game Engine ni dibuat untuk memudahkan tugas kan. So kalau kamu nak buat start from scratch, gunakan Visual Studio untuk buat coding. Itu menyebabkan apa, of course development time tu akan ambil masa, dan nak mesetaraf seperti yang buat Game Engine tu akan makan masa lah. So that's why kalau zaman dulu, okay, tengok zaman dulu, kamu tengok zaman tahun 1990 lah kan. Zaman tahun 1990, zaman tahun early 2000 pun tak ada, tahun 1990 lebih lah. Mungkin you guys time tu tak lahir lagi kot. So most of you guys mungkin tak lahir lagi time tu kan. So you guys tahun 3, which is you guys 20 lebih kan, 20 lebih macam tu lah, 20 something. So 20 something you guys baru lahir lah kot. Okay, saya start main game masa tahun 1988. Okay, 88. So umur 3 tahun 4 tahun dah main dekat time tu. Memang dah ada DOS, guna disket. Kalau you guys tanya parent you guys, tahulah disket apa semua ni kan. So belajar guna benda tu lah, main game pakai disket je, pakai DOS semua. So cuba you guys bayangkan nak buat game time tu memang nak buat game, okay, nak buat game time tu taklah seperti sekarang. Zaman tu game macam tu pun dah kira hebat dah, macam game macam Prince of Persia 1, Prince of Persia 2, tambah macam Final Fantasy yang lama-lama kan, yang main pakai DOS. Itu pun dah canggih, sangat canggih, ada dengan dia punya apa file, gunakan file image yang 2D tu kan, floppy disk kan zaman tu. Bukan floppy disk yang disket tu, yang besar lagi tu, floppy disk yang besar tu, 5 inches punya disket tu. Ada dua type kan disket. So you guys mungkin tahulah, sebab you guys kan google je ada semua. Zaman tu memang saya rasa lah, merasa guna dan hantar assignment guna disket tu. Okay, itu zaman buat game zaman dulu. Okay, tapi saya tak buat lah game time tu saya tengah belajar lagi sekolah lah kan, ambil semua kan. Okay, so of course, so you guys tak boleh nak buat seperti apa yang Game Engine tu buat. Sebab Game Engine tu dah menyenangkan tugas you guys. Okay, so disebabkan bagian satu adalah salah you guys nak back to 1990, tahun 1990. Okay, so 1990 tu buat game macam mana, itulah cara kita nak buat gamenya. Okay, itu pun ambil masa. So you guys pun kena come up with the game yang at least kalau ada, sebab tu kata kalau C++ kamu guna C++, tak semestinya kan you guys nak kena buat ada game tu ada gambar. Text based, pernah dengar tak text based punya RPG? Text based RPG. Okay, searchlah Google sekarang text based RPG kan. So guna text je, hit enter untuk attack semua dan sebagainya kan. Itu dah cukup. Macam Wheel of Fortune. Okay,
So benda ni you guys kena pastikan game yang you guys first kali untuk bagi satu yang you nak buat tu adalah berkadaran dengan tahap tahap tu, okey? Sebenarnya 90 lah time tu zamannya buat game time tu kan, okey? Kalau in term of nak you guys nak export gunakan contohnya dalam OpenGL boleh guna 3D. Tapi you guys kena export dia punya file .obj ataupun .3ds tu, itu pun makan masa. Okey, nanti saya akan tunjuk, okey? Akan tunjuk for you guys, okey? Antara orang kata apa? Tutu yang digunakan lah untuk you guys nak buat ni kan. Okay. Baby one itu go. Okay, okay. Baby one. Mini. Okay. So, okay. So, nak tengok komen juga. So, can you spell the game engine? Game engine apa? Maksudnya apa? Unity dengan Unreal kan? Okay. So, Unity dengan Unreal. Game engine yang lain kan? Game engine yang lain. Ada banyak lagi lah. You guys can share it. Ada Amazon, Lumberyard dan sebagainya kan? Tapi zaman dulu tak guna game engine. Long mostly coding from scratch lah. So bila kita coding from scratch ni dia tak ada Siri macam Siri macam contohnya address score 4 ke 5 ke 6 ke memang ada tapi dia tak boleh nak improve from game sebab game engine ni macam contohnya Bethesda punya game dia pun ada game engine dia dia hanya improve game engine kemudian dia akan buat version baru of the game tu so that's why ada continuity tu macam Call of Duty tambah sentiasa ada continuity punya series kan kalau zaman dulu macam mana kan so Kita kena tengok perkara tu. So yang paling penting bengkel satu you guys ni mostly skater for bengkel satu lah. Okay, yang nak buat video lepas ni cari satu game yang memang relevant for you guys lah yang gunakan C++. Guna text based pun boleh. Guna apa? Guna pixel pun boleh. So tapi Relip ni bagus je. Dia dah guna OpenGL. So boleh guna library luar. Okay. Library luar boleh guna. Tapi gunakan C atau C++. Okay. C pun dah boleh. C tu is still C++ lah. Boleh lah C atau C++. I think Dota Adelie pun boleh bagi benarkan sebab this is the same. Okay. C++ tu adalah successor kepada C lah kan. Okay. So right now. So we're clear lah. Kita nak buat game kan. Nak buat game yang bertaraf DOS. So yang paling penting sekali adalah you guys can cari tools. Kan cari tools lah. Macam saya guna-gunakan Visual Studio dengan OpenGL. Okay, yang ni Relip ni one of the baru, the new one. Okay, so saya nak switch to the screen yang saya selebih. Okay, I'm switching screen. Okay. Okay, so you guys right now akan nampak screen ada Google saya ni, Google Form. Okay, Google ni saya nak switch. Okay. Yang saya jawab dulu, kalau platformer dalam C++ relevan ke? Platformer boleh je. Dalam Relip tu, kalau kamu tengok contoh, ada berkaitan dengan ni. So, kita tengok CDK. Okay. So, kita tengok Relip. Kenapa Relip ni perlu digunakan? Sebab Relip ni banyak example yang kita boleh guna untuk kita combine. So, that's why, kamu pergi ke Relip punya website ni. So, saya tekan example. Pastikan you guys download tu. Download ni. Download now. Kalau you guys ada duit nak derma, derma lah kan. Tapi kalau tak nak derma, tak payah tak apa kan. $1 pun boleh kot sini. Tengok sikit. Boleh ke $1? $1. $1 pun boleh kan. Okay. So download yang TCC compiler. Okay. Nanti. So tapi tak payah. Kalau tak nak derma, tekanlah. No thanks. Just take me to download kan. Okay. So download lah. So tutup sini. Tutup. So pergi ke example. One is juga dah download. Okay. You guys akan double click dekat sini Relip. Okay, gunakan Relip, notepad for Relip. Okay, dia akan keluar notepad for Relip. Okay, ni icon dia. Sekejap lah, sini icon dia, mana icon dia. Okay, nampak ni. So, syarat screen saya nak cukup jelas kot. Jelas tak cukup, cukup jelas tak ni? Okay. Kalau tak derma tak apa, jangan tu kena derma. Okay. Okay, syarat you guys dah nampak lah tu dia punya ni eh. Just nak tahu you guys sama dia dapat tengok ngejelas ke tak. Itu je. Boleh eh? Okay, so Relip tekan. So, dia akan keluarkan paparan ni lah. So, paparan ni contoh sini contoh yang dah ada. Okay. Dia ada basic punya window dan sebagainya. Okay. Ini kode-kode yang memang dah ada. Example bagusnya ada file. Open. Ada example. Banyak example kat sini eh. So, example ni. Banyak example. Okay. Semua ni ada. Okay. So, example tu kat mana? Contohnya kita pergi tengok dekat sini.
Okay, kat website balik. Okay. So ada pelbagai contoh-contoh di sini yang dibuat oleh orang kata apa, developer of Rylib ni, untuk you guys tengok, orang kata apa, gunalah. Okay, macam dalam kelas game engine, okay, apa beza notepad for Rylib dengan, saya buat soalan sementara, saya akan jawab soalan sama itu. Notepad for Rylib dengan notepad biasa. Okay, notepad biasa tu tak ada beza pun. Kalau kamu dah ada notepad plus-plus biasa, tapi you guys kena import lah yang library tu, orang kata apa, dia kena combine sendiri lah. Kamu kena add dia punya copy, dia punya library dia dalam, masukkan dalam folder notepad tu dan sebagainya. So kena setting balik lah. Okay, tapi it's better you guys, orang kata apa, gunakan apa dah terus ada ni. So tak apa, kalau you guys ada notepad plus-plus pun, download balik pun tambah sama je. Okay, so which is easier to use for building games, Codeblock or Rylib? Okay, Codeblock, I have no experience using Codeblock, so you guys kena refer someone yang ada pernah guna Codeblock lah. Okay, so Rylib ni memang saya pun baru tengok, sebab right now saya familiar with the Visual Studio. Okay, saya tunjuk Visual Studio. Okay, Visual Studio macam ni, ni bawah ni. So ada dua version 2019 ni. Okay, kamu tengok Visual Studio 2019 ni. Okay, ni one of the example lah. Okay, Visual Studio. Okay, saya tak tahu, sepasti ada tak, saya tunjuk contoh OpenGL punya program. Siapa yang pernah ambil orang kata apa, kelas OpenGL dengan saya memang akan tahulah. Okay, ni mesti texture ke? Cuba kita tengok contoh sini satu. Okay, ni contoh-contohnya. Dia menggunakan OpenGL. Kalau you guys nak tahu OpenGL ke tak OpenGL ni, tengoklah ada GL ni. Nampak GL, OpenGL kan, OpenGL library. Okay, saya guna Visual Studio. Tapi Rylib ni kita orang baru discover within this year, dan ianya memudahkan, tak perlu kita gunakan Visual Studio ni. Visual Studio ni C++. Okay, so kalau kita run, tak tahu boleh run ke tak ni, kita tengok je. Sebab sebut ni dah lama. Okay, ni multi texture. Okay, kita letak texture dia kat sini. Tak tahu juga nampak ke tak. Nampak sikit-sikit. Ni sesuai je, contohnya kamu nak buat rumah ke building. Okay, okay, ini satu blok. Okay, satu blok. Okay, cuba you guys bayangkan kita nak buat bangunan-bangunan, ada texture dia, ada jalan dia, kita tampal texture, tampal semua. Itu baru texture dengan juga block, placement of the block. So bayangkan you guys nak buat block ni, sebenarnya kamu boleh je copy, orang kata copy, there's a few commands kan, command dia ada. Kamu letak placement dia by coordinate, okay? Dia ada coordinate dia, letaklah coordinate ni belah kiri ke, belah kanan ke kan, letak, buat jalan dia, okay? So itu tugas yang dia dilaksanakan oleh zaman dulu punya game programmer. Okay, so betapa susahnya tanpa game engine. Kamu guna game engine Unity, guna Unreal, kamu drag drop je kan, senang je, sangat senang lah. Itu type coding je, habis cerita. So kenak ke kamu buat sini? Orang lain dah siap game sampai version 2-3, you guys sampai 5 tahun masih tak buat lagi kan, masih buat game dalam keadaan yang kata apa, buat gunakan coding kan. Okay, so in term of nak start from scratch tu, memang bukan nak possible, boleh, tapi tunggulah bila dah well established. Contohnya you guys dah buat game hebat gunakan Unreal Engine, gunakan Unity Engine, lepas tu dah dapat income semua, kemudian you guys buat satu R&D punya section untuk buat game engine sendiri, okay, yang lagi hebat daripada Unreal, ataupun buat plugin untuk Unreal pun boleh kan, supaya dia nampak lagi bagus kan. Okay, so right now in terms of game, okay, orang kata apa, better kita gunakan game engine dulu. Tapi this one, bagi satu, kita focus on fundamental. So you guys sebenarnya tengah guna fundamental lah ni, nak uji you guys punya kekuatan coding ni. Okay, so ini lah free code ni, dan untuk panggil dia punya texture tak apa, you guys boleh, nanti saya akan letak kat Facebook ni dia punya pre-record. Sebab ni saya dah record dah, jangan risau, dia dah record, nanti dia akan, kamu boleh tengok balik semua dan sebagainya, jangan risau. Okay, kemudian ini dia, ni dia panggil, okay, dia panggil, ni polygon dia, kita draw polygon. Nak buat satu kotak polygon pun, satu polygon kan, satu polygon pula, satu cube. Bayangkan korang nak buat satu bandar, macam mana cerita kan. Ini benda ni kecil lah ni, tarik kecil lah, kecil kan. Okay, itu placement of the buildings.
belum lagi nak kodkan fizik. Macam ada target kita sebenarnya nak buat collision lah apa semua tu kan. So benda tu bukan tak boleh, tapi it takes time. So right now kita fikir mana yang paling terbaik adalah kita menggunakan so kita back to Relief. Okay, I going back to Relief. Okay, kita gabungkan unsur-unsur kod ni. Sebab semua ni dah ada snippet dia, dah ada snippet, kamu gabung kan. Contohnya kan, kita tengok sini this one 2D camera performer. Okay, okay, so ni mouse wheel untuk kita besarkan. Oh, okay, nampak? Tengok ni mouse wheel. Okay, Relief ni untuk 2D pun boleh. Okay, bukan atas ni 3D. Okay, so macam mana nak sini, nak depan atas je. Okay, so kita tengok dulu. Ini 2D camera performer. Okay, kita cuba run tengok example dia. Mungkin ada kat sini. So file open 2D camera performer. Okay, this one. Okay, tekan F6. Okay, tekan F6 untuk dalam F6. F6 tekan, tekan OK. Dia akan execute. Ah, nampak melompat tu, nampak game. Macam kamu buat game ni. Kan? Ha. Dah jadi dah game platformer. Apa yang kamu nak kena buat adalah okey, itu trick dia. Kamu tak start from scratch. Okey? Kamu kena akan buat from ubah sesuai from the all the relic punya stuff. You combine, you guys tukar dia punya mungkin player tu daripada mungkin jadi square. Tapi part tu kena fikirlah nak jadikan bentuk right now the ni box kan, box you guys nak tukar kepada bentuk ni kan. So dah ada lah ni, dah siap dah game ni, macam dah siap lah, dah siap lah. Tapi jangan macam ni sangat, kena buatlah score dia. Macam mana nak buat score? Okay, macam nak buat score dekat Relief dah ada. Sebab tu that's why Relief ni sangat berkesan. Okay, tapi pastikan faham kod-kodnya. Nanti kamu tak tahu macam mana nak ubah. So that's why kena terangkan. Okay, okay, ini contohnya. Kita tengok contohnya ni, dia punya ni update player. Mesti kita kena update. Ini stylized screen. Okay, saya terangkan sikit-sikit lah kod. Nak ajar coding balik pun macam lambat pula kan nanti kan. Okay, okay, yang, okay, how to tweak, takut rosak. Okay, memang betul. Pastikan setiap save buat file baru. Contoh ni core2d camera performer.c ni kan, kamu save baru. File save as. Okay, ni dah ada. Kamu buat kamu punya Hamzah version 2. Nak ubah suai, jangan ubah yang lama. Ha, dah Hamzah version 2. Yang tadi masih ada tak? Ada. Okay, file open. Ada tak lagi? Kan takut kan. Oh, ada ni. Ada, mana ada? This one kan. Jap, mana dia? Ha, ni yang ni ada. C source. Okay, yang ni, alamak, kita tak save sebagai .c lagi patutnya. So kita silap lah ni. File save as. Okay, silap. Nampak all type ni. .c. Tambah lah .c. Haa, betul. So, bila tengok file, open. Jadi tak .c. Okay, jadi C source file. C source file. Okay, kita dah ada backup dia. Haa, so memang tak lah. Version 20 pun 100 pun tak apalah. Asalkan you guys boleh start from. So, right now. First kali step. Okay, step yang seterusnya kan. Dah kena rip. You guys nak start mana? Nak gunakan buat 3D punya game ke? Nak buat 2D? Saya nasihatkan kamu buat 2D dah cukup lah kot. Nah, tapi tak, saya tak jumpa 3D ada banyak ni. Jangan terlalu ambitious. Okay, kalau, tapi kalau kamu memang ambitious pun, kawan-kawan aku buat 2D, aku nak buat 3D lah. Okay je, tak kisah pun. Asalkan yakin lah, yakin. Okay, contohnya 3D kan. Okay, ini terangkan ni dulu. Okay, so player nah, dia berdekatkan satu objek. Kalau kamu belajar ni kelas kan, kelas objek semua tu kan. Okay, ni okay, strap macam kelas sama lah. Kalau kamu nak guna kelas pun boleh juga ni strap, tapi C tak ada kelas rasanya. Kelas hanya ada dekat C++ if not I'm mistaken. Okay, so strap. So player tahu kan bab objek panggil objek panggil kelas. Sorang tahu, beritahu ada tak, ingat tak balik ni C++ ni, ingat balik bab strap semua kelas, ingat objek panggil boleh eh. Okay, boleh lah, sangat boleh lah kan. Refer balik kitab C++ eh. Okay, dia panggil player kan. So kosong. Tapi kalau kamu tak tahu pun fikir ini nak declare item. Panggil declare item, atas ni dia buat satu supaya kita boleh guna. Kelas atau struct ni boleh digunakan balik. Okay, boleh panggil buat banyak objek. So boleh buat player 1, player 2. Okay. Okay, so you guys tahulah benda macam ni. Player speed start dengan kosong. Okay, dia start. Okay.
Okay, kalau buat 3D convo pun siap, tak apalah. Itu lama sangat kan, so better buat 2D kan. Ha, tambah yang dah tinggalkan C++ ni, better better yang rasa tak ni, buatlah 2D. Tapi kalau yakin, aku ni nak, aku nak uji coding aku kan. Tak kisah sebab saya tahu dari kedangan ni ada yang ambitious, boleh teruskan buat 3D, cabar kan. Tapi ingat yang penting, biar 2D tapi gempak daripada 3D tapi cukup makan. Tu jangan pula kan, 2D gempak, 3D cukup makan. Semua so, nak pilih mana? Kan? Biarlah 2D gempak. Tapi kalau 3D gempak, tu memang cahaya lah. Okay, bagus. Okay, ni ada item dia letak, dia declare some inventory item. Okay, dia letak some item. Okay, this is camera rotation. Okay, tapi memang betul, you guys kena fahamkan sikit-sikit. Okay, kau cari benda tu dia declare sebagai base lah. So, ni camera. Kalau camera tak, camera tu kalau kita tengok sini, kita tengok balik contohnya. Okay, kamera dia macam bergerak kan, ikut kan. Okay, nampak? So kita tak boleh adjust kamera ni, kamera dah sedap. So maksudnya tak apa, tak tahu sangat pun tak apa. Okay, okay, tak tahu sangat pun tak apa. Tapi dah boleh lompat, nampak? Kamera follow lah. So kamera alhamdulillah lah, dah set up betul. So tak perlu nak faham sangat. Okay, cukup. Tak perlu risau sangat. Okay, tapi tahu cakap lah. Okay, kena faham lah juga ni kamera ni step kosong sebab apa. Cuba kalau ubah 100, jangan ubah sikit-sikit kan. Okay, kemudian yang ini part dia nak ni loop. Loop ni macam dia punya part dia nak apa, orang kata apa, dia macam setiap satu frame tu berapa saat dia akan, mana benda ni sebenarnya screen ni, dia macam flicker ni. Kalau kamu tangkap gambar, dia macam satu frame ni 30 kali dia render kan. So sebenarnya dia tengah bergerak ni, render kan dia. Okay, so pada masa, okay ni ya, if key press, okay ni setelah lah, tahu lah. Okay, saya terangkan sikit lah, nak ajarkan kamu, takkan kamu tak tahu kot. Kalau tengah tekan, pada tengah loop tu, game tu tengah berjalan ni, loop 30 frame per saat. Kalau 60 frame per second, lagi lah 60 frame dia render satu saat. 60 tu, kamu tekan R, pump. Kan, tengah refresh rate dia, tekan R. Lepas kamu interrupt dia, pump interrupt ke situ. Fuh, dia buat apa? Dia zoom. Oh, R ni untuk zoom, betul lah, dia zoom kan. Kalau tekan R, dia zoom. Okay, kan, dia zoom. Okay, dia reset. Nampak? Mouse B to zoom in out, R to reset zoom. So press R ni dia zoom kan lah. Zoom. Okay, okay, kalau press C, camera option. Okay, so faham dah sikit-sikit. Okay, ini tempat kalau R. Kalau aku nak tambah satu lagi, boleh tak? Nak press key Z ke kan? Boleh tak Z? Jadi ke? Jom kita tengok. Ni padam dulu lah, padam dulu. Boleh tak jadi? Tadi dengan mak saya kan? Okay, ada ke Z? Z jalan dulu. Okay, reset. Dah kita tukar. Tukar Z. Alhamdulillah, dah power dah coding ni. Tukar Z je pun, tak apa pun kan. Alah, tak apalah. Itu buat Z, tak apa. So key lain. Okay, dah tahu sikit. Okay, ni draw. Apa dia draw ni? Ini dia buat, dia lukis triangle tu. Rectangle. Okay, so the position dekat mana. Ni position dia. Nampak? Dah tahu dah player position. Sebab tu dalam coding, pastikan nama, naming commission tu faham. Janganlah kamu letak player tu position ni. Memanglah kamu boleh letak declare atas ni mana, player.position kan. Ni position kan, position. Janganlah vector ni, position ni kamu letak sebagai apa, position kambing golek kan. Naming pun tak betul. Naming kan tak betul. Naming pun payah lah kali 10 tahun lagi. Bukan 10 tahun dah, beberapa bulan je tengok. Apa benda vector kambing ni? Saya saja ke lah nama kambing kan. Lagi sebenarnya kambing tu merujuk kepada position apa tu kan. So naming tu kena betul lah sikit. Itu paling penting kan. Okay, so itu dan lain-lain. Kak, nampak ni, dia draw text. Okay, tak nama saya boleh tak? Contoh sikit. Boleh juga, tukar-tukarlah. Kamu juga kena first step ada experience sikit, experience the game tu kan. So tertekan F6, keluar tak apa. Wah, keluar Hamzah is the best kan. Bagus tu lah, kita ubah buat text je pun kan, nampak macam coding power je. Okay, so senang je sebenarnya. Bukan senang lah, orang kata apa, sekarang kita kumpul untuk tengok satu key tu. Okay, yang ni update player. Ada the key dia left right straight. Ini kita ubah dia punya keyboard ni. So kamu buat game, ubah kat sini.
okay, dia punya movement dia, adjust, okay. Itu baru satu kamu gunakan 2D camera performer kan, so kena pastikan betul lah. Okay, so ada banyak lagi sampai ke bawah big game center dan sebagainya. Okay, so next, apa kalau kita pergi tengok contoh yang lain, contoh yang lain. Okay, kalau 3D pula, jadi ada apa, ada tulis rate, ada macam score lah kan. Okay, score. Okay, apa nama dia punya file dia, kita tengok sikit. Oh, ni macam boleh fumble, nampak, kamu tekan mouse. Okay, okay, boleh tekan mouse, dia boleh zoom, zoom in, zoom out. Okay, kemudian boleh adjust benda tu, nampak, tag is always on top of the cube. Bagus, boleh gerak-gerak tak ni. Okay, cuba kamu buat macam ni lah. Ini yang ni kan, coding ni. Okay, dia apa, word to the screen. Okay, word to the screen. So saya nak buka file, open word to the scene, shape lah. Model, kena cari, kena cari ni. Texture, text, physics, shader, ada. Tak ingat salah satu lah. Ada. This one. Okay, so kita F6. Okay. Oh, dia boleh zoom je. Tadi tu macam boleh pula. Ni tak boleh pula. Okay, so tag is always on top of the cube. Oh, okay, kalau kamu buat enemy, buat bukan enemy, kamu buat satu karakter, dia boleh dia punya hit point ke, ataupun dia punya, orang kata apa, enemy tu boleh berada kat atas. Okay, mana punya tags dia, tunjukkan dia punya nama ke, dia punya ni kan, dia punya editing lah. Contoh ni, hit point, kita tembak dia, dia ada dia punya, orang kata apa, data kat atas tu. So tembak, kalau tembak dia kurang 20 kan. Okay, sekarang ni dia tak ada movement ni, just ada zoom in zoom out je. Cuba kamu gabungkan, contohnya dia punya, sekarang ni dia tak ada dia punya movement kan, movement tak ada, sikit je ni. Cuba kamu malam ni, cuba kamu tambah, okay, yang ni kamu ambil dia punya apa, untuk update player ni, kalau tekan key dia bukan buat apa something. Cuba gabungkan macam tu. Okay, itu cara je sebenarnya, kamu gabung simple. Tapi of course, pastikan buat copy tu version tu banyak, dan kena ada satu base. Kamu nak jadikan yang ni base ke, contohnya ni, ataupun yang ni base, yang ada objek ni base. Kamu kena tentukan mana satu nak tentu. Kalau saya, tanya saya, pendapat saya lah, saya kalau boleh nak jadikan yang orang kata apa, yang main tu, yang lebih hebat tu lah. Contoh ni 3D ni, area rumah ni, contoh mana setting dia, ni as a base lah. Kemudian to export from the 3D game performer punya punya coding dalam ni. Okay, ataupun tapi baik sikit masuk ke banyak. Okay, itu boleh juga, pendapat, sikit masuk ke banyak, itu pun is much better lah kan. So itu yang paling bagus lah macam tu. Okay, yang lain pula kita tengok. Okay, saya nak tengokkan buat. Okay, ada high score, kamu kena buat score kan, betul guys, score, kena score kan. Okay, contoh ni, press enter to save the values, press space to load the value. Okay, save, enter, ada enter ke, tak tekan. Okay, kita cuba generate lah, storage, save and load values. Okay, so kita cuba tengok sekejap, di mana relief ni, kita tutup. Hello, tu tadi orang kata hello. Open storage. Okay, storage, ada storage tak, storage, model, ada. Kita nak tengok yang score tu, text. Okay, this text score, apa nama tadi tu, call example. Okay, call example, this one, storage value C. Okay, this one. Okay, yeah, so tekan F6. Okay, press enter to save value. Enter, macam mana, R. Okay, R to generate random numbers. Okay, kita
Okay, kena tekan R dulu. Ah, degenerate. Tekan R. Bagus. Tapi kamu anggaplah kamu tengah collect. Okay, gunakan 2D camera performer ni. Kamu buatlah game dia tadi. Kemudian, dia ada high score dia. Collect something, dapat high score. First kali macam tu dulu. So, dapat high score. Dan ini dia random generate. Okay. Press enter to save the values. Okay. Save values. Press spacebar to load the values. Okay. So, kalau kita generate R, sana. So, kita space. Oh, dia load. Dia load balik yang kita tu. So, maknanya kita boleh load dan save. So, kita so dalam ni, bermaksud dalam coding ni ada function untuk save score. Ambil part tu je. Itu boleh penting. Itu kena makan snippet code kita cari. Kadang-kadang tak tahu apa benda nak guna benda ni kan. Ini adalah cara untuk kita ambil code dia. So, code dia ni dia boleh save dan load. Ambil part tu, masukkan dalam kita punya 3D framer. Okay? Itu boleh penting. So, start kan. Kalau kita dapat data tu, nak save value yang kat atas tu, value mana? Value yang di-generate oleh game tu lah. Kita dapat satu coin, dia tulis score satu, kemudian buat je save. Janganlah tayar press enter, buat dia automatic save terus. Save the highest score. Gunalah function if. If bla 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 lebih kurang daripada value yang sebelumnya, save the current number. Okay, sebab nombor tu nak mangka ni. So, kalau orang main game tu, kalau dapat highest score, baru dia akan save. Okay, buat macam tu je. High score je kita save. Okay. Boleh juga kalau you guys nak buat save score sampai top 10 score. So, you guys buat guna if function juga. Ataupun guna for loop ke. Okay. Dia akan check lah one by one score mana yang dia akan ni. Kemudian dia akan pindahkan mana score yang. Itu mungkin susah sikit lah. Tapi right now you guys, if kalau you guys ada masa buat, kalau tak buat, just letak savekan high score sahaja. Tapi kalau siapa nak cabar diri anda, buatlah sampai 10 score dia boleh masuk top 10. Okay, so you guys boleh buat. Okay, so tengok yang link pula. Oops. So tutup yang ni. So ada ini tengah VR. Okay, so ada banyak lagi function-function yang lain. Okay, ini collision. Okay, collision ni saya nak terangkan berkaitan dengan collision. Okay, macam mana collision ni bertindak, nampak? Tak, semua. Oh, nampak gempak kan? Okay, nampak? Okay, collision ni, saya tengok lah. Okay, collision ni very interesting sebab dia memang which is one of my area. Open di dalam collision physics ni. Shape ke jap. Shape. Okay, shape. Oh my gosh. Okay, sini. Yeah, import dia ni. Okay, shape. Okay, shape, collision, bouncing ball, collision area this one. Kita tengok F6. Tekan OK. Ya, OK. Good. OK. This one is collision. OK. Macam mana sebenarnya dia detect collision ni? OK. This is very simple je sebenarnya. OK. Tapi nak implement dia tu memang makan masa sikit lah. OK. Cuba kita bayangkan macam ni. This, for 2D, ada implementation yang sangat straightforward. OK. Macam mana dia buat? Ada pin kat sini. Usap pin lah. MS pin. Okay, cuba you guys bayangkan kita kira satu koordinat. Alah, pakai pensel lah. Okay, oh. Okay, ni anggaplah alah. Why you? Okay, so satu lagi. Ni lah, okay. Ini paksi dia X. Y. Ini X, okay. So, apa yang you guys kena buat, okay, adalah contohnya kalau ada objek tu, satu objek sini. Sekejap. Okay. Okay, contohnya you guys nak buat satu, ada satu box. Okay. Alamak. Box, mana box? Buat ada box. Okay, so kita colorkanlah sikit. Okay, box ni satu. Okay, apa yang collision ni buat adalah first kali dia dapatkan koordinat lah. Sini contohnya ni Y kan. Y sama dengan 3, ini 4. So okay. So ke bawah pula dia buat. So sini katakanlah sini 2, sini 4, ini 3 lah. So ini koordinat dia. Okay, kemudian ada satu lagi objek. Contohnya satu sini lah.
Okay, kita fikirkan dengan warna ni kan. Okay, so kita buatkan dia punya ni kemudian. So sini 5, sini 6 lah. Sini pula, sini anggaplah 1 lah. Okay, 1 lah. Luna sini apa? 2. Okay, so dia akan uji sama ada dia bertindan tak dia punya paksi ni. Okay, dengan paksi ni. Okay, so kalau dia tak bertindan, dia tak ada collision lah. Okay, maknanya mana kalau sana satu ni, satu dua. Okay, ada satu kan, ada satu, ada satu line. Okay, satu ada satu ni. Okay, ambil ni warna inilah. Okay, pada satah x, pada satah y. Okay, ada satu kat sini, ada satu, ini yang bagi objek yang A, ini objek B. Okay, so ini bagi objek A, dia pada paksi y, dia berada pada orang kata apa, lingkungan 3 dan 4. Tapi pada untuk objek B, berada pada 1, 2. Okay, so kita akan declare dia sebagai tak bertindan lah bila kita uji. Uji tu maksudnya adakah dia bertindan antara dua objek ni. Okay, so satah dia tak ada bertindan sini. So sebab dia antara 2, 3 ni kosong. Okay, so kita uji pula kepada satah X, adakah bertindan tak. So kita tengok sini, ini antara 2, 4, ini antara 5, 6. So kita tengok, okay, kita buat conclusion. Disebabkan dua-duanya tak bertindan, okay, so dia tak ada collision. Tapi bagaimana kalau objek ni, okay, objek ni macam ni kan, okay, so satu ni yang mungkin bertindan, okay, di mana yang akan bertindan sini, contohnya warna ni lah, okay, sini bertindan dengan yang satu lagi ni, okay, bertindan, okay, tapi X bertindan, tapi yang untuk Y tak bertindan, okay, so kita akan cakap, beritahu kat komputer, okay, ianya tak bertindan pun, so tak ada collision. Okay, so kalau kita dua-dua bertindan, okay, contohnya kita bergerakkan dia, okay, alamak tu dekat sekali dengan tu lah. Okay, macam ni. So dia kan uji, so dua-dua satahnya bertindan. Kita kena ada test condition. Sebab tu test condition tu macam mana, kita gunalah if function. Okay, gunakan if function. So if function for X, if function for satah Y dengan satah X. So dia kena ada dua satah if function. Check, dia kena check every time. Masa bila nak, masa nak check, masa dia update. So kita tengok balik kat sini, dia ada dia punya collision detection punya function. So kita tengok sini, mesti ada. So, ini game loop mesti ada. Okay, game loop mesti ada. Okay, kemudian ada satu check collision ni. Ini paling penting. Okay, check collision rectangle ni, box A dengan box B, sebab ada dua objek. Macam mana kalau ada banyak objek? Okay, kalau banyak objek, kita kena pastikan setiap objek tu di-check lah. Gunakanlah for loop. Okay, box A dengan box B, box A dengan box C dan sebagainya. Kita kena check semua dengan objek tu. Okay, itu memang caranya. Okay, so kita tengok function collision dia macam mana. Ni kita nak draw dia punya rectangle. Ini collision. Okay, ni dia draw objek je. So collision dia ada dekat, kita tengok dekat sini mana dia punya function collision dia. Check collision ni, ataupun dia dah ada dia punya function. Mungkin dia dah ada punya function, dia panggil je. Check collision rectangle. Open file. Set sini mana punch dia letak ni. Okay, okay. Dia sebenarnya dia dah ada function dalaman untuk check collision. Okay, so dia dah ada kat situ. Dia dah load confirm the library saja. Tengok sini ada sini, check collision. Dia panggil je. Dalam ni mana dah library dia dah ada, dah set sedia. Dia tak ada, tak perlu kita buat function tersendiri lah. Dia dah memang siap-siap ada. Janji kita bagi dia rectangle. Okay,
boleh ke kalau dia macam objek tu bukan rectangle? Tak apa, kita just boleh kita drawkan rectangle kat dia. Contoh, walaupun objek tu karakter berbentuk orang, okey. Kita buat dia bentuk still dalam sebenarnya nampak bentuk empat segi lah. Okey. Maknanya kita buat dia radius, kita kena draw shape collision area. Sebab tu sini rasanya ada dia tak mention pasal collision area dia. Mana draw collision area? Okay. Yes, this one. Draw collision area. Okay. So maksudnya dia setkan dekat karakter tu ataupun dekat objek tu dia punya, orang kata apa, box dia. So macam mounting box lah. Walaupun karakter tu macam mana pun dia akan drawkan macam tu. So you guys kena fahamkan benda ni betul-betul supaya, dan uji cuba tengok macam mana dia bertindak lah. So boleh akan jadi macam ni lah. Okay. Which is quite nice lah. Okay. Sesuai ni kalau you guys nak buat untuk tembak-tembak ke dan sebagainya. Okay. Okay, next one. Cuba kita pergi one last example lah. Kita tengok mana dia. Okay, ni. So, ada pelbagai orang kata contoh dalam ni. Ada guna teks, guna ni format teks. Okay, apa lagi? Ni macam animation ke? Sama-sama animation. Okay, gunakan texture. Ada 3D, dia ada di bawah sini. 3D, okay. This one is 3D. Okay, tengok sini contoh. First person maze. Models, example lah. 3D, okay. So, kita tengok sini. File open maze. Sekejap, mana contoh tadi? Models. Okay. Mana dia punya ni? Okay, this one. F6. Okay. Keempat kan? So kalau you guys tunjuk benda ni dekat you guys punya lecture kan, buat pakai coding. Mana taknya apa? Gempak kan? Okay. Dahsyat kan? So tapi ni dipanggil dia punya texture file semua dan sebagainya lah. So kamu boleh tengok dekat mana dia ada load dah. Nampak ni? Load image. Okay, dia ada dia pakai dia punya texture dia. Okay. Ada lagi texture lagi. So siapa yang nak buat 3D, nak aim for it, go it. Okay, pergi. Muat. Saya harap adalah juga yang akan buat 3D eh. Itu yang paling bagus. Banyak ni. Saya harapkan ada di kalangan you guys, akan cabar diri you guys menggunakan benda ni untuk game, buat game. So pokok pangkalnya adalah satu je. How you guys going to combine all this snippet ni sebenarnya. Benda dah ada, nak letakkan score, nak letakkan some enemy ataupun buat tayar enemy. Okay, game tu tayar enemy. Game miss, find object, buat collision, bila langgar, pop. You have found the item, move to the next miss. Check berapa banyak buat game miss. Okay, buat yang susunan you buat multiple level kan. Okay, so boleh check, boleh buat first level, second level. Okay. Kalau siapa tak tercabar, tak apalah, baik buat judi. Dia satu je, siapa daripada cabar-cabar lepas tu tak siap, baik kita fikir ambil yang sederhana kan. Okay, so cuba concern juga tu. Okay. Ataupun okay, kalau lampu je letak judi, boleh je. Kalau contohnya letak pun judi, kalau 3D, tukar 3D kan, nampak macam gempak sikit. So that's why, kalau boleh jangan letak terlalu alam mimpi sangat kepada supervisor. Okay. Tak tahu ada supervisor kamu tengok ke tak benda ni kan. Okay. Letak di alam nyata. Okay. Supaya kalau tiba-tiba terlebih tu, okay, apa orang kata apa, it's quite good lah. Kan. Oh, bagus ni. Terlebih. Jangan kamu letak lah proposal. Mantap. Habis kan. Tunjuk macam gempak. Nak proposalnya. Ada ni, ada tu, ada ni, ada ni kan. Tapi last kali, ni orang kata better kita letak yang sederhana sikit. So kalau lebih ni, lebih kan. Bagi expectation tu jangan tinggi sangat. Okay. Bukan expectation, mana bagi letak supervisor tu expect ni sangat. So at least right now you guys paling penting lah yang untuk for survival, meet the minimum requirement. Kalau score tu tak perlulah sampai top 10 score kan. Buatlah 1% one score je kan. Okay. Itu yang paling penting. So ni 2D. Wah, banyak example ni. Yang ni dia export from 3D ni rasa. Mass speaking lah ni. You guys
Yang ni lagi dahsyat ni. Ha, ni bawah-bawah ni yang tahap dahsyat-dahsyat ni semua. Okay. Ini lagi dengan ray tracing semua kan. Ha, lagi dahsyat ni. Contoh sini dulu buat tak? Berang tak? Ha, ini dia render je. Dia tak buat apa-apa. Okay. Ada sound. Press space to start music. P to pause resume music. Letaklah muzik sikit. Okay kan? Ha, letak muzik. Muzik ni rasanya kamu copy paste snippet code je kot. Tak perlu risaulah. Ha, okay. So bagus lah. Dia tak, mana itu menambah corak-corak sikit kan. Okay. Selalu kalau first kali interface ni adalah kamu tak buat main menu lah. Main menu kat sini lah, mana kat bahagian text. Okay, atau button ni. Button kan. Start. Nampak tu. Dah ada semua. Buatlah satu start button option. Exit. Kan? C++ kan? AC. C++. Okay lah. Gempak lah sikit kan, tunjuk kat lecture kamu kan. Dah tahu nak tak lagu apa. Tapi yang lagu kuat sangat kan, nanti diorang dengar lagu je. Tapi tak kisahlah kan. So right now, secadangkan dengan masa yang 10 minggu ni you guys ada ni je. Okay, secadangkan lah. Sebab tak tahu you guys nak guna code block ke apa. Tak tahulah mana-mana lain. You guys cari mana you guys nak buat game yang berdasarkan ni. Cari, ambil dia as a base. Nak ada 2D ke 3D as a base. Nak combine apa, nak letak apa. Okay, ha. So nak combine dia punya score ni semua, senarai kan. Lepas tu start from insert satu-satu. Okay, first kali nak buat dia punya, contoh nak extendkan multi platform ni. Okay, ni kepada panjang satu level. Pasal satu level je, banyak level tak apa, satu level dulu. Tapi sebenarnya trick dia sebenarnya macam ni. Dia sebenarnya satu level je, tapi dia kamu buat sangat panjang. Dia kemudian kamu bahagi tiga. Zap, zap. Macam tu je. Tapi sebenarnya pada scene yang sama. Faham tak? Dia panjang, panjang. Platform panjang. Mana? Panjang ni semua. Siapa habis? KN. Tapi sebenarnya dekat sana tu dia punya ni. Okay, kamu dah movekan dia ke sana. Itu je. Okay, sampai niat je. Okay, tapi kalau kamu nak buat macam multiple scene pun boleh juga. Dia mana dia akan load another window kan. Itu boleh juga. Next level dia akan load another AC. Sebab zaman dulu saya macam tu. Dia sebenarnya dia akan mainkan AC yang lain. Itu je, dia akan pergi main yang lain. Okay, so itu je kamu kena gabungkan dulu. Buat dia punya environment dulu, kemudian letakkan yang lain-lain score dan sebagainya. Itu paling penting. Tapi of course cabarannya memahami kod. Itu je. Cabaran adalah memahami kod itu. Okay, itu sangat penting. Okay, so nanti insyaAllah kita, jika ada bab ni, kita akan ada sesi yang kedua ke. Untuk sesi yang kata apa, lebih lagi mungkin berkaitan dengan benda lain ke dan sebagainya. So, dan juga mungkin kita akan ada tamu jemputan ke, kalau boleh saya nak buat kat sebenarnya ni, sibuk saya ni. Dan juga beberapa demo, mungkin saya nak buat demo macam mana kita nak gabungkan dua file, gabungkan dua snippet. Mungkin 2D performer, camera performer ni digabungkan dengan world screen yang ada benda ni, yang ada text on the top of the cube. Contoh kan. Benda ni mungkin sama-sama dia buat pre-record, mana saya record dulu. Kadang-kadang kamu tengok macam mana. Sebab it's better like that, macam tu. Sebab kamu boleh main banyak kali daripada tengok live. Okay, sebab tengok, nak tengok live sambil terus implement pun tak boleh juga. Sebab benda macam ni kena biasa record dulu, kamu terus main kat, kamu terus tengok macam mana dia buat. Okay, saya edit video tu. Okay, so alhamdulillah sejam lah kita punya sesi ni. Tak perlu pun kita lama-lama. Saya buka untuk any other question ke apa dan sebagainya. Kita tengok sikit apa you guys, apa yang you guys rasa selepas. Okay, apa yang you guys rasa lah selepas you guys dah tengok benda ni. Apa dahsyat tak relip ni kan. Saya pun boleh tengok relip ni, dahsyatnya. Boleh, tak perlu nak macam saya guna Visual Studio yang ni. Nak kena ni semuanya kena script team sendiri. Dia tak ada dia punya ni kan. Tak ada dia punya, orang kata apa, macam komen-komen yang kena ni, yang kena tarik macam relip tu. Okay, so it's quite good. Zaman dulu dia satu git,
Ada tak lagi ya? OpenGL Space Simulator. Okey. Ini satu website ni. Ya, spacesimulator.net. Ini zaman dulu OpenGL. Zaman ni ni lama dah buka, okey. Ini zaman saya lah, zaman kamu ni tak ada lagi. Ni tahun tahun 2000 lebih. Sekarang dia dah ni zaman saya buat gunakan Microsoft. Dan tu VC6, Visual Studio 6, okey. Okey. Tengok, yang ni time tu zaman-zaman saya lah guna benda ni. Ni pun dah tak banyak dah ni. Okey. Dia dah buang banyak. Satu lagi Sizzlers. Ni OpenGL. Okey. Ini zaman saya. So kalau ini kalau kau nak tengok kan. Ada tutorial OpenGL. Zaman ni tak ada Relief lah. Zaman ni tak ada Relief. Ni semua zaman-zaman awal-awal dulu. Okey, OpenGL. Satu-satu. Okey. Kalau siapa yang minat buat grafik, komputer grafik, simulation, okey, simulation di sini lah. Okey. So, any other question yang you guys nak tanya ke, silakan switch ni ke, okey, switch screen. Okey. So kita dah nampak lah pelbagai benda kita dah apa mari membuka sedikit lah idea macam mana kita nak buat kan. Okay, ada apa-apa soalan yang kita tengok? Saya macam tengok bos ke sini. Kita bagi open lah for comment ke kan. InsyaAllah saya akan cuba buat seminggu dua kali ke, dua minggu sekali ke dan sebagainya kan. Okay, ini first step saya lah. Saya buka kat supaya kita borak pasal game ni. Ada banyak lagi yang hebat-hebat, tokoh yang hebat-hebat di luar sana ada banyak lagi yang betul-betul game creator. Macam student-student saya ada banyak, dia orang ni memang totally memang game creator. So yang yang bekerja di kat luar sana, kat Cyberjaya dan sebagainya, dia orang lagi hebat. Okay, mungkin saya akan panggil untuk sesi interview dan sebagainya again. So saya on behalf ni just do what is necessary for you guys punya teaching and learning lah. Okay. Okay, so any other question lagi, ada nak apa-apa feedback, so you guys can leave it on the page lah ataupun komen kat bahagian ni. So video ni saya akan record, dia memang ada record pun. Sebenarnya saya akan letak balik kemudian memang kat Facebook ni akan ada balik. So saya takkan delete. Dia sebenarnya ada option lepas habis live nak delete ke nak biar. Okay, so memang of course kita akan biar sebab kadang-kadang ada nak buat live tapi tak nak disimpan. Okay. Nah, so sini saya akan simpan lah. Okay. Score tu memang requirement untuk workshop satu ke se? Itu saya tak pasti. Sebenarnya satu punya ni equipment. Kamu kena tanya sebab sebab tu saya nak tanya you guys, so better you guys clear balik ada perlukan ada score ke kan, ataupun any function yang untuk display something, hit point ke HP ke kan, itu HP user mana HP player lah. So kena tanya supervisor kamu. Okay, saya pun tak ni juga, itu masa briefing pun saya tak pasti ingat, saya nak kena check balik. Okay. Okay, any other question lagi? So kalau tak ada tak apa, kita just mungkin boleh feedback ke apa directly to dekat bahagian komen ni, saya akan jawab bila-bila masa ni, dan juga dekat WhatsApp saya pun boleh. Okay, melalui kamu punya orang kata apa ketua kelab baik kan, ada ketua kelab baik kan. Okay, so kena buat itulah. So terima kasih semua atas ni dapat beri masa kepada saya untuk cakap, dan you guys pun spend masa okay for my ada 28 viewer kat sini. So insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next perkongsian dan lain lagi. Okay, kita akan mungkin saya buat ada yang buat pre-record juga, saya akan buat nanti untuk few type mungkin dalam masa terdekat, membantu kamu lah untuk macam mana nak combine 2 or 3 snippet code ni kan. Okay, dan sebagainya, boleh you guys akan faham lah sikit lanjut. Okay, saya tamat di sini sajalah. Okay, so saya harap you guys happy, good luck buat bingkai satu. Okay, and don't
don't apa orang kata apa, jangan takutlah untuk buat sesuatu yang memang orang kata apa di luar dugaan kan. Okey, anggap terima dengan cabaran yang dengan yang baik sekali. Kalau boleh buat 3D, buat 3D. Kalau buat 2D pun buat e-sport 2D. It's better great 2D game dan orang kata apa dan apa yang satu 3D game yang tak siap ke dan sebagainya kan. Tapi it's bad, any type of game 2D ke 3D, yang penting you guys buat dengan jayanya lah. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat malam semua. Esok cuti, so rehat lah. Nak buat apa pun buat lah. Okay, okay, thank you. Ambitious, jangan terlalu ambitious sangat. Tapi keep your ambitious tu in your ni lah, minda, untuk teruskan busa lagi untuk capai kejayaan lah kan. Entam je lah ayat-ayat ni, aku pun tak tahu sangat. Okay, korang boleh buat punya, menyesal. Okay, okay.